Meski tidak berdampak banjir, SD Muhammadiyah 16 yang berada di Bukit Duri, Jakarta Selatan mendapatkan sumbangan bantuan meja dan kursi dari SMA Negeri 8. Walau meja dan kursi sempat terkena banjir, namun masih layak pakai. Kegiatan bersih-bersih pasca banjir di SMA Negeri 8 Bukit Duri, Jakarta Selatan tak seperti biasanya. Sejumlah guru dari SD Muhammadiyah 16 nampak di area sekolah tersebut. Mereka sibuk memilih meja maupun kursi yang sempat terkena banjir yang masih layak pakai. Kebetulan pihak SMA Negeri 8 menghibahkan kursi maupun meja yang bisa dimanfaatkan oleh SD Muhammadiyah 16. Kita sebentar lagi akan membawa bangku-bangku ini ke SD Muhammadiyah 16. Saat banjir kemarin, SD Muhammadiyah 16 Bukit Duri memang tak terkena banjir. Sementara SMA Negeri 8 seluruh sekolahnya habis terendam banjir. Namun saat ini SD Muhammadiyah 16 membutuhkan meja dan kursi. Tim TV Mo memberitakan.